Udah mantep ya. Ngobrol semua. Burung cuca itu. Nah, udah bisa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kicauannya. Selamat siang untuk siang ini OMG Channel hadirnya kembali di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Posisinya ada di lantai 2. Belakang paling belakang ya, paling ujung. Paling bawah ada parkiran motor plus AKS yang ada bak sampahnya. Untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sahabat kicauannya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Untuk naik ke sebelah sini, depan parkiran motor ini ada anak tangga, dan nanti untuk jebolannya ke sini. Ini sebelah sini ya, soalnya ada di lantai 2. Untuk sekarang kita tertuju salah satu pias yang ada di lantai 2 ini, di lantai sebelah ujung. Nah, kita mulai berjalan untuk menuju salah satu pias punya Mas Ali. Punya Mas Ali untuk stok dari burung-burung terpantau gacoran semua. Nanti kita pantau untuk burung-burung apa yang tersedia di kios. Dan ini untuk kiosnya adanya di sebelah sini, untuk kios dari Mas Ali. Untuk dukungannya OMG Channel, mohon subscribe, bunyikan lonceng dan terima kasih. Dan ini untuk Mas Ali. Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam OMG. Gimana kabar hari ini Mas Ali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat Mas Ali ya. Ini bionya banyak banget, kayaknya bersih garut dari tadi ya. Siul-siul. Ngomong-ngomong baru-baru. Ngomong yang baru-baru. Nanti kita pantau nih Mas ya. Siap. Banyak stok dari burung beo yang udah istimewa pokoknya. Istimewa burung. Selain dari burung beo, burung apa aja nih masuk? Seperti biasa, kater, gacor, ngobrol, dordol. Dordol. Itu juga gacoran. Dordol. Ada jalak turen, ada burung lainnya lah, kepo dan jadi. Banyak stok ya. Dan lain-lain. Nanti kita pantau dan lain-lainnya. Kalau semua pengen mantau dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Kalau untuk kesini mantau dari enaknya sih jam 10-an. Jam 10-an. Jam sampai atar lah. Jadi udah beres Mas ya? Nah, soalnya okay. Kalau dari jam pagi-pagi. Pagi-pagi sampai jam 10 itu masih masih sibuk. Beres-beres. Oke, okay, beres-beres ngempanin burung. Biasanya kelarnya kisaran jam 10. Oke. Okay. Ini Mas kalau semua mau ada yang nasir pengen kirim-kirim bisa apa enggak Mas? Bisa untuk wilayah Jabodetabek seperti biasa. Ya. COD. Ya, COD. Oke, bayar di tempat. Ya. Dan untuk luar wilayah Jabodetabek siap pelayani kirim-kirim. Oke. Okay. Transfer dulu. Nanti enaknya sih kontak WA dulu lah ya, yeah. Ngobrolnya di WA pokoknya. Okay. Kita bagi ada kontak WA-nya di atas atau di deskripsi video. Iya, yeah, yeah. Kalau tuker tambahnya? Tuker tambah diutamakan sama-sama burung rawatan, burung-burung. Sama-sama burung rawatan. Burung yang nominus. Nominus. Cocok nambah pokoknya ya. Cocok nambah. Untuk yang bosan kepengen ganti di kosnya Mas Ali untuk ya. Burungnya mantap. Kita langsung mantap aja Mas. Monggo. Untuk burung-burung yang tersedia di kosnya Mas Ali. Nah ini ada perbincangan antara Mbak Cantik dan Beo. Aneh. Kita lihat. Coba Mbak lagi Mbak lagi Mbak. Nah, udah bisa assalamualaikum, udah bisa bersalam ya. Ya, assalamualaikum, mau pipa, jilus terus mau. Wah mantap, jilus terus juga jinak ya. Jadi dia udah bisa berbicara. Assalamualaikum, terus apa aja nih Mas? Assalamualaikum, mau pipa, kakak-kakak, ketawa. Ada 4-5 kata. 4-5 kata ya. Ada temennya banyak yang ngomong. Yang ngomong banyak temennya. Oke, okay. Harganya per ekor berapa kira-kira ini Mas? Ini ya. Harganya 7.000. 7.000. Mantap. 7 juta ya. Oke, okay. 7 juta untuk harganya. Untuk negonya bisa langsung japri pokoknya, ada kontak WA-nya di atas video. Penampakan untuk yang kita lihat sekarang dari penampilan burung-burung kacer. Untuk burung-burung kacer selalu tersedia dan selalu ada di kosnya Mas Ali. Posisinya ada di lantai 2 untuk stok dari burung kater. Ini dari burung-burung kater seperti ini udah siap gantang kayaknya ya pastinya. Ada dada hitam, ada dada putih di sini. Nanti tinggal dipilih-pilih untuk sobat kicauannya lagi mencari burung-burung kater. Stoknya selalu tersedia. Bisa dipesan. Untuk yang mau pesan nanti ada kontak WA-nya di atas video. Silakan ya dihubungi untuk kontak WA-nya di pojok. Nah, seperti ini ya untuk penampilannya rame banget. Jadi refleksnya udah mantep ya. Ngobrol semua. Untuk sobat kicauannya lagi mencari burung kacer nanti bisa dipantau di sini. Untuk yang mau pesan juga bisa ya. Mantap mantap pokoknya dari burung kacernya. Ini Mas tanya Mas.
Ini kalau burung-burung kacer kayak gini, kacer yang dari mana aja nih mas? Ini kacer dari Jawa, coy. Kacer dari Jawa. Itu yang dadanya dada hitam, kacer dari Jawa mana mas? Kalau orang Jawa bilangnya kacer lokal Jawa Timur. Kacer lokal Jawa Timur. Kalau yang dada putih? Bilangnya poci. Poci. Atau Jawa Barat. Atau Jawa Barat. Ini burungnya jinak. Burungnya jinak. Poci jumbo. Body besar ya. Masalah gacoran ngobra ya. Ngobra, pasti. Oke. Jadi untuk per ekor dari burung-burung kacer kayak gini harganya dikasih berapa mas? Ini dari harga 1 juta sampai 1.250.000. Dari harga 1 juta sampai 1.250.000. Stoknya ada berapa ekor mas? Stoknya kisaran 15 ekor. Kisaran 15 ekor. Selalu tersedia mas ya? Selalu tersedia. Oke. Stoknya selalu tersedia. Itu dari harga 1 juta sampai. Harganya yang betinanya juga ada. Oke. Dari 1 juta sampai 1.250.000 itu tergantung spek dari berbunyinya mas ya? Ya, betul. Oke. Nah, tersedia untuk yang sebelah sini kita pantau dari burung cuca hijau. Dan untuk burung cuca hijau ini selalu tersedia di kota Mas Ali. Dari burung cuca hijau yang terpantaunya udah pada gacor semua nih mas ya? Alhamdulillah gacor-gacor, burung jadi semua. Burung jadi semua. Jadi untuk burung-burung jadi ini, burung yang cuca hijau diambil dari mana mas? Ini dari Jember. Dari Jember. Jember itu Jawa Timur ya? Jawa Timuran. Jawa Timuran. Ada punya isian apa enggak dari burung cuca hijau ini semua? Banyak om. Ini videonya isian custom. Isian custom. Ini untuk harganya dari berapa sampai berapa nih mas? Tergantung body dan isian om. Tergantung body dan isian. Ya. Dari harga 13, 1,3 sampai 1,5 om. Dari 1,3 sampai 1,5. Jadi kalau 1,5 itu udah spesial ya? Spesial gede burung. Oke. Isiannya banyak. Isiannya biasanya masuk apa itu? Dia kebanyakan perenja, custom. Penjat atom sama ciblek kenari juga ada ya. Iya. Oke. Okay. Tapi pantauan udah benar-benar kasar semua ini ya. Oke. Okay. Tapi untuk lebih mantapnya sih mantonya langsung dipantau merapat ke kios ya. Seperti ini. Untuk yang mau dari burung cuca hijau ini ada jantan ada betina nanti bisa dipantau harganya yang tadi udah tertera. Ada kontak WA di atas video untuk pengiriman. Nah seperti ini ya. Untuk penampakan lebih jelas dari burung cuca hijau. Kalau yang betina harga berapa nih mas? Betina siapkan 400 sampai 450. Jadi 400 sampai 450.000 dari betina yang siapkan seperti ini untuk penampakan. Nah, ini ya. Jaminan gacor cuman untuk burungnya ini baru datang ya, baru datang dari kampung. Jadi burung bisa dikeprak-keprak berbunyi dia, tapi jaminan gacor dari burungnya. Dari stok yang sekarang cuca hijau kisaran ada berapa ekor nih mas? Kurang lebih ada 10 ekor om. 10 ekoran, mantap ya. Untuk bodinya besar-besar pokoknya. Kita sekarang tanya-tanya nih mas ya. Oke om. Dari burung cuca hijau, ini untuk sobat kicauman ya, sumpama beli cuca hijau nih mas ya. Kan belinya bahan, tapi kepengen cepet berbunyi mas. Nah. Kita maksudnya untuk mas bosnya bisa berbagi ilmu apa enggak buat sobat kicauman yang ini? Kita alhamdulillah berbagi ilmu mas. Oke, sobat. Seperti apa nanti kalo untuk sobat kicauman dalam bermanfaat? Kalau yang monggo, kalau enggak ya jangan. Karena beda-beda sih mas. Iya, jadi berbeda-beda untuk tanggapannya mungkin ya. Yo. Jadi untuk tanggapan mas bagaimana untuk cuca hijau yang bahan supaya cepat berbunyi? Kalau cuca hijau bahan, satu mas. Itu saya cobaan intinya pasti gerabak. Intinya pasti gerabak. Iya, liar banget ya. Iya, terus kita pakai kandang kecil dulu mas, jangan terlalu besar. Buat penjinakan. Buat penjinakan. Iya, terus itu mandi jangan dipaksa dulu mas. Mandinya jangan dipaksa, semaunya dia. Semaunya dia aja. Jadi taruh mandinya. Kasih cepuk gede aja. Cepuk gede. Masukin ke sangkar. Sangkar airnya penuhin. Oke, terus biar mandi sendiri ya. Nanti kalau sesudah itu kita jemur jangan terlalu lama mas karena burung bahan itu nggak kuat panas. Oke. Kira-kira berapa menit atau berapa setengah jam tuh? Gimana? Setengah jam aja mas. Setengah jam aja. Angin-anginin. Ekstra puding. Oke. Ekstra pudingnya apa? Itu kalau cah itu ada yang suka jangkrik ada yang suka ulet mas. Oke seperti itu. Nah, lihat karakternya juga. Lihat karakternya juga. Iya. Terus? Dari segi itu ekstra pudingnya dinaikin. Dinaikin. Atau jam biasa ngasih 3 naikin jadi 5. Oke. Jadi nanti bertahap terus mas, terus nanti bisa berbunyi gitu apa gimana? Ya cari posisi juga tenang mas.
posisi tenang. Jangan banyak lalu lalang orang karena cek hijau bar itu sensitif ya. Sensitif. Oke. Okay. Orang dia kaget nggak mau. Oke. Okay. Sensitif terhadap pergerakan mungkin ya. Oke. Okay. Itu aja apa gimana Mas? Ada masih ada yang lain apa gimana? Intinya gitu Mas. Oke. Okay. Semua burung kita harus tahu karakternya dulu. Oke. Okay. Harus tahu karakternya. Diperhatiin karakternya beda-beda soalnya gimana. Oke. Okay. Jadi seperti itu ya. Untuk tanggapannya. Mudah-mudahan. Lupa kerodong, Mas. Jangan malam, Mas. Jangan malam ya. Kerodongnya itu jam 5. Jam 5? Kalau buat khusus cak ijo ya. Jam 5 apa? Sore. Sore nyampe? Sampai pagi kita. Sampai pagi. Karena kalau malam itu burung gabak rontok semua bulunya. Mas. Seperti itu ya. Seperti itu. Nabrak. Burung takut gelap, Mas. Takut gelap dia. Takut gelap. Oke. Okay. Mudah-mudahan itu aja apa ada lagi yang lain? Jadi sementara itu aja Mas. Itu dulu ya. Mudah-mudahan. Yang penting intinya gini loh. Karakternya harus tahu dulu. Harus tahu dulu lah pokoknya ya. Sukanya seberapa, ekstra pudingnya, buahnya sukanya matang atau setengah matang. Iya seperti itu ya. Harus dipahami lah ya. Paham dulu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Dari Kas Mas Ali, dari burung cuta hijau. Untuk yang bahan kegacoran Mas ya. Iya. Tadi kita lihat untuk yang jantan ini ada juga untuk di bagian betina dari burung kacer. Untuk yang mau ternak-ternak ya, dari burung kacer yang betina juga tersedia, ada dada putih, dada hitam juga ada. Ini untuk harga per ekor untuk yang betina, harga berapa nih Mas? Kacer betina siapan harga 500 sampai 4,5 ya. Jadi 4,5 sampai 500 ya. Iya. Tergantung dari bunyinya apa gimana Mas? Tergantung dari body. Tergantung dari bodinya. Tapi burung lokal semua ini Mas. Lokal semua. Stoknya ada berapa untuk yang bagian betina ini? Alhamdulillah ada 8 ekor. 8 ekor. Biasanya selalu ada nih Mas ya. Stok terlalu ada, pasti ada. Oke, mantap. Jadi yang betina kacer. Kalau yang ini ada dari Jalak Suren nih Mas ya. Jalak Suren pantauan kacer. Pantauan gacor ngompak-ngompak. Ngompak-ngompak. Pantauannya ya. Terus harganya bagaimana? Harga 700 sampai 6,5. Harganya 700 sampai 6,5. 6,5 sampai 700. Setrekan enggak, Mas? Setrekan ya, masuknya. Yang sedang mencari burung anis kembang ini juga tersedia untuk stok dari burung anis. Jenis-jenis anis di sini ada ya, ada anis kembang, anis merah, anis cendana, nanti kita lihat dari stoknya. Pantauan dari anis kembang. Ini untuk anis kembang yang sebelah sini, Mas Ali. Ya. Ini untuk anis kembang ya bagaimana? Ini anis kembang rata-rata ngeriwik jantan. Rata-rata ngeriwik pilihan jantan. Udah makan pur pasti ya? Pastinya burung jinak. Oke, burungnya banyak. Jinak pilihan banyak. Harganya per ekor berapa Mas? Harganya yang 700 ada yang 7,5. 700 ada yang 7,5. Jadi dari spek berbunyi apa gimana Mas? Ini. Oke. Kita lihat untuk pantauan yang sedang berbunyi dari anis kembangnya seperti ini untuk penampilannya ya. Oh. Atau contohnya ya. Harga berapa yang kayak gini? Harga 15 1,5 bisa kurang. 1,5 bisa kurang. Oke, 1,5 bisa kurang ya. Sudah kelihatan ya untuk stok dari burungnya. Ini untuk sampingnya juga tersedia ada stok dari anis kembangnya. Kalau yang anis merahnya bagaimana nih Mas? Anis merah ngeriwik juga. Ngeriwik 50. Pantauan burung ngeriwik 750 ya. Jantan pasti ya. Oke. Nah, ini untuk yang pantauan berbunyi. Jadi untuk pantauan berbunyi ini sudah kelihatan dari burung anis kembangnya. Bagian yang anis kembang betina ada apa enggak? Ada Om, satu itu pojok. Yang pojok. Yang ini ya. Betina siapa nih Om? Betina siapan? Harganya berapa nih? 650. 650. Tapi kalau yang betina bulunya enggak terlalu rapi gimana sih? Enggak terlalu rapi karena kan emang pengen produksi. Pengen produksi. Seperti ini ya untuk bulunya tuh. Burungnya udah makan pur dewasa. Seperti ini untuk penampakan dari anis merah yang bagian betina. Kalau tadi kita lihat bagian yang jantan, ini yang betina yang seperti ini. Udah siapan ya atau udah dewasa dari anis merah yang betina. Harganya yang betina berapa nih Mas? Ini untuk harganya 650.000. Anis merah bagian betina. Dari pantauan anis cendana, pantauan burung riwik, basri, jantan, udah makan pur, harganya berapa nih Mas? 750.000 dari anis cendana, ini juga tersedia ya. Burungnya mulus, rapi, badan panjang, rapi ya. Dari beranjangan,
Beranjangan beranjangan mana Mas ini, Mas? Jawa Timur, Om. Jawa Timur. Ya. Stoknya kayaknya banyak nih, ada pilihan. Pakai 4 ekor doang, Om. Ada 4 ekor. Ya? 4 ekor doang. Oke, ada pilihan pokoknya ya. Ada pilihan. Pantauan dari beranjangan ini bagaimana? Spek jambu meriwi kasar. Jambu meriwi kasar. Budi gede-gede, batik cakep-cakep. Oke. Makannya apa? Itu makannya millet. Millet. Harganya per ekor berapa? 500 bisa kurang. 500 bisa kurang ya. Pantauan burung riwi kan ya ini ya. Bodinya besar-besar untuk pilihannya. Stoknya ada 4 ekor, ada pilihan. Dari satu burung jalak nias, ini juga tersedia dari burung jalak nias yang pantauan dari burung ini jantan. Sudah dewasa dan gacoran dari burung jalak nias. Biasanya untuk dari burung jalak nias ini ada jantan, ada betina. Ini untuk yang per ekor seperti ini harganya 400.000 dari jalak niasnya. Untuk yang sedang mencari burung jalak nias juga ada ya. Jalak herbit, jalak herbit. Nah, cuman ada satu doang di Jogja Galau nih. Cuman ada satu doang di Jogja Galau. Iya. Pantau Mas untuk jalak Mas seperti apa Mas ya? Waduh, perfect. Nah, seperti ini untuk penampakan ya. Jalak hybrid namanya. Jalak. Jadi silangan-silangan apa nih? Jalak putih sama jalak nias. Jalak putih sama jalak nias. Hmm. Jantan apa betina yang kayak gini? Jantan. Gacor. Udah dewasa gacor ya? Oke. Okay. Harga 2 juta. Harga 2 juta. Nego tipis. Sama kandangnya apa? Boleh sama kandang. Jadi sama kandangnya. Asal jangan sama orangnya ya. Bangga ya. Dari satu burung kepudang. Ini dari burung kepudang juga tersedia untuk pantauan dari kepudang ini. Mulus ya. Kepudang mana nih Mas? Kepudang Jawa 650. Pantauannya burung jadi bukan? Burung jadi jinak makan pur total. Oke, burung jadi jinak makan pur total 650.000. Dari burung kepudang pantauan burung mulus ya. Badan merah. Kepudang hitam. Kepudang hitam. Atau kepudang Papua dada merah ya yang jantan. Dari trotol ini. Dari trotolan. Jinak burung. Udah jinak udah bunyi belum? Udah bunyi. Udah makan pur ya? Total. Harga bagaimana? 1 juta bisa kurang. 1 juta bisa kurang, kodang hitam. Burungnya langka ya? Burung langka itu ya termasuknya ya. Bagian atas, ini juga masih tersedia dari burung kepudang. Pudangnya pantauan untuk pudang ini bagaimana? Gacoran jinak makan pur total. Gacoran jinak makan pur total. Pudang mana nih? Jawa. Jawa juga. Harganya yang ini berapa? Harga 750. 750. Stok ada 4. Stok ada 4 ya. Berarti ini lebih gacor dari yang tadi apa gimana, Mas? Bodinya agak gede, Mas. Oh, bodinya agak gede. Kalau ini kepudang mana nih? Sama Jawa, bodinya gede. Sama Jawa, cuman bodinya besar ya. Seperti kepudang Bali, Mas ya. Seperti kepudang Bali. Bukan tapi ya. Harganya ini berapa? 750. 750. Antan burung jadi udah makan pur dan ada pisangnya ya, burung pemakan buah soalnya. Ada burung dari cusa biru bagian dewasa yang mulus jantan udah makan pur. Harga berapa nih? 1 juta. Harganya 1 juta rupiah dari burung cusa biru. Pantauan burung jantan mulus udah bunyi ya. Jadi untuk burung-burung bunyi enaknya langsung dipantau merapat ke kios. Stoknya ada 1 ekor dari burung cusa biru. Ada juga stok dari burung cusa masnya. Cusa mas juga ada. Pantauan dari burung ini bagaimana, Mas? Gacor, Mas. Gacor ya. Oke, udah makan pur ini. Pur total jinak. Harga 1 juta. Jinak. Harga 1 juta rupiah. Stoknya burung mulus. Ada murai betina nih. Murai batu bagian betina. Ini juga ada ya, murai batu bagian siapan, betina. Mas? Siapan? Ternakan apa hutan nih? Itu ternakan. Harganya berapa ternakan? 1,5. 1,5 ekor lumayan panjang. Ekornya udah disentin belum? Belum, ekornya lumayan panjang lah. Lumayan panjang ya pokoknya. Raja Perling. Raja Perling 1 juta. Raja Perling 1 juta. Gacor, jinak. Pantauan burung gacor dan jinak ya. Sudah dewasa mulus campur Raja Perling ini. Ngepang ya, kalau dari Raja Perling itu ngepang seperti itu. Yang sedang mencari burung masteran, terus dia ada dari burung kapas tembak nih. Dari Aceh itu, Mas. Kapas tembak Aceh. Pantauan dari burung ini bagaimana, Mas? Gacor, Mas. Gacor. Harganya? 850 bisa kurang. 850.000 bisa dikurangi ya. Biasa kalau dari burung udah gacoran makannya apa aja? Pur total, Mas. Pur total dan buah ya. Buaya pisang setengah. Oke, pisangnya buat cuci mulut. Dari ini cuta jenggot Medan ya. Cuta jenggot Medan namanya kan, Mas?
saya jenggot Medan. Saya jenggot Medan, pantauannya bagaimana untuk yang ini? Gacor, Mas. Gacor. Harganya bagaimana? Harga 650 bisa kurang. 650.000 bisa dikurang ya. Dari cucak jenggot Medan gacoran. Burungnya pemakan buah dari burung tersebut. Total jinak. Pur juga mau ya? Oke. Okay. Spesial dari burung pentet. Ini juga tersedia dari burung pentet. Pentetnya pentet mana untuk yang ini, Mas? Jawa Timur. Jawa Timur. Pantauan burung gacor apa enggak? Gacoran, Om. Gacoran ya? Mulus banget tuh. Jinak gacor makan pur total. Jinak gacor makan pur total. Harganya bagaimana nih untuk yang ini, Mas? 750 bisa kurang. 750 bisa dikurang ya? Stoknya ada berapa yang kayak gini? 4. 4. Stoknya 4 ekor. Iya, untuk pantauannya seperti ini. Itu balik, oh. Dari burung palak ada juga tersedia untuk stok dari palak. Palak ini palak lutino mata merah, lutino mata merah. Semi lutino albino, Om. Semi lutino albino. Iya, kalau lutino tuh kuning semua, albino tuh putih semua. Okay. Ini kan dua warna. Dua warna ya. Heeh, lihat aja ya. Ada kekuning, ada keputih-putihannya. Iya. Kalau kayak gini sepasang bagaimana nih? 17 bisa nego 1,7 sepasang produksi jodohan. Sah. 1,7 itu matanya merah ya, udah kelihatan ya. Bisa nego. Lutino semi albino seperti ini. Kalau dari bawahnya palaknya yang udah siapan apa belum ini? Itu siapan, Mas. Siapan juga. Hmm. Cuman sepasang harga berapa yang kayak gini? 15. 1.500.000 ya. Terus sepasang. Bawahnya sama apa enggak? Bawahnya sama. Sama ini. Iya, 17. Untuk yang lutino ya. Dari burung beo ini juga tersedia untuk beo ini bodinya besar banget ya. Belajar ngomong, guys. Belajar ngomong untuk yang ini ya. Tapi udah dewasa. Dewasa belajar ngomong. Belajar ngomong udah dewasa, harga berapa? 3 juta bisa kurang. 3 juta bisa dikurangi ya. Tipis-tipis. Oke. Okay. Nih, pantauannya ya. Segede ayam. Mantap. Nih. Kalau kasar rasa, woi. Dari jenis-jenis burung lakbet, burung sultan dulu ini. Burung sultan dulu ya. Hmm. Dapat mobil. Dapat burung satu mobil. Mantap. Ini untuk burung dari non clap ya. Non clap. Non clap. Jadi untuk non clap ini harganya bagaimana? Ini harga 200, Mas. 200. Bebas warna. Jantan betina. Bebas warna. Bebas warna dewasa, jantan betina. Siap produk. Dewasa siap produk ya. Oke, okay. Stoknya ada pilihan pokoknya. Jadi non clap untuk jenisnya. Kalau bawahnya ini Carmino. Carmino. Cremino. Cremino mata merah. Mata merah. Cremino mata merah. 250. Satu ekor. Satu ekor. Satu ekor 250. Jantan betina ada. Harga sama ya. Bawahnya Parblu. Parblu dari jenis Parblu ya. Ada jantan betina ini. Jantan betina. Per ekor 125. 125 per ekor ya. Ini untuk matanya hitam semua. Nih, bawah putar albino. Bawahnya dari putar albino. Mata merah nih ya. Mata merah. Pasang 2,5. Satu pasang ini harga 250.000. Sudah siap produk ya. Dari putar albino mata merah. Lutino. Lutino. Mata merah. Mata merah mata. Mata merah 250. Dewasa mata hitam 200 bisa goyang. Dewasa mata hitam 200 bisa digoyang ya. Ini untuk lutino mata merah dan mata hitam ada jantan atau betina. Harga sama ini. Itu dulu sahabatku ya yang bisa dipantau dari kiosnya Mas Ali. Posisinya lantainya lantai 2. Stoknya selalu tersedia dari burung kacer dan tusa hijau. Spesial dari burung kacer dan tusa hijau di kiosnya Mas Ali. Pastinya untuk burungnya pilihan kualitas. Oke, Mas, terima kasih banyak, Mas ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan sehat selalu nih, Mas ya. Dan okay. Untuk Mas Arinya nih sebelah sini. Oke, okay, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuk kiosnya mudah-mudahan dari kios Mas Ali makin lari. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Silakan dikunjungi untuk kios Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.